Yap, bertemu lagi dengan saya Taufik Herdiana di Hes Audio, dan kali ini kita mau ngevlog buat progres sound miniatur dari Hes Audio ya. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke generasi ketiga dengan berbagai perombakan dari spek speaker, amplifier, sama box juga ya. Jadi untuk box kita upgrade terus, speaker juga sama. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada agan-agan semua yang telah memberi kepercayaan untuk membeli sound miniaturnya dari kita ya, di lapaknya P2KRS di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Dan untuk boxnya kita sekarang mau OTW 4 set, satu sayap ya. Untuk yang 2-in ini line array masih tetap sama dengan tambahan list warna putih. List putih dengan dasar tetap hitam. Line array 2-in, dan ini untuk subwoofernya 3-in. Model planar. Yang kemarin yang sudah laku itu model SPL, dan sekarang kita mau coba model baru. Dan untuk kedepannya kita mau upgrade lagi ke Turbo, CLA, Dragon, sama Cobra. Kita mau nyoba ya. Dan untuk speakernya yang 2-in line array kita kemarin masih tanpa kuping ya. Jadi pakai masangin ke boxnya pakai tem Korea. Nah sekarang kita sudah pakai kuping. Jadi pemasangan kita pakai sistem baut dan dijamin lebih aman. Untuk magnetnya juga lebih besar yang sekarang. Untuk hasil dijamin lah. Yang kemarin kan masih kecil magnetnya. Buat yang 3-in juga sama. Ada upgrade-nya. Yang kemarin kuping udah ada. Sekarang magnetnya juga lebih gede. Kuatnya lebih gede. 15 watt, yang kemarin masih 10 kalau nggak salah. Dan ini masih banyak, masih banyak. Dan untuk amplifier juga kita upgrade ke yang lebih gede komponennya, nanti kita bongkar dalamnya. Jadi biar bisa di upgrade sama agan-agan, kalau yang suka ngulik gitu, kalau yang tinggal pakai aja. Misalnya ini mau ditambahin Bluetooth juga bisa, ditambahin buat mic juga bisa. Jadi size buat amplifiernya saya milih yang gede biar bisa upgrade gitu ya. Nanti kedepannya tinggal tambahin kit aja lah, dan mungkin akan kita tunggu ini ininya, kabel inputannya yang jacknya 3,5 ya. Mungkin kita tunggu sampai selesai, apabila sudah selesai kita review lagi. Live review ya, kayak miniatur yang kemarin yang dua sayap, yang ini nih, yang ini kita udah pakai review dan menggelegar mantap. Dan sekarang kita mau lanjut progres buat yang miniatur satu sayap ini ya. Untuk vlog kali ini mungkin cukup sekian. Selamat bertemu lagi nanti di vlog selanjutnya setelah progresnya selesai ya. Baik, saya Taufik Herdiana, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan selalu ya, dimudahkan juga rezekinya. Assalamualaikum.